Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya akan unboxing ya, unboxing tripod. Nah ini guys, ini baru saya dapat, baru dikirim guys, tripod buat video guys ya. Guys, kita bentar dulu guys ya, tripodnya mana, kita cek. Nah ini guys, dari Lazada guys, mau pesen apa, kamera apa tripod, bermacam-macam tripod ada guys di Lazada guys. Ini guys ya, ini udah sobek guys ya, masalah ini guys. Langsung aja guys, tripodnya, tripod ini guys, tripod 3110 nih ya, tipenya guys ya. Ini banyak sekali guys fungsinya, kalau pada saat kita mau bikin video pada di pegang dengan tangan, mungkin kita ini guys. Nah ini guys alat-alatnya. Nah, ini guys, praktis sekali guys, dengan harga yang murah meriah. Harga murah meriah ini guys. Nah murah meriah guys ya. Nah ini kita pasang di sini guys ya. Ini kan ada bautnya ini. Bentar guys. Ini kita pasang dulu. Nah, ini guys, ini yang buat muter-muter buat kamera guys. Nah, ini. Oh, ternyata panjang juga guys ya. Ukuran berapa ini? Ini guys, ada ukurannya guys, ini guys. Ini ukurannya guys. Bisa dipanjangin guys ya ini. Panjang. Wah, lumayan guys ini buat kalau mau apa? Mau buat video mancing atau apa, enak guys ini. Agak susah buka sih, udah pas. Nah sekarang udah gampang guys ya, mau pesen apa tinggal buka aplikasi. Nah guys, harga murah meriah tapi lumayan guys ya. Loh ini kok panjang sebelah ini. Sorry guys, belum dipasang guys ya. Seperti ini loh guys tripodnya ini. Nah ini buat ini buat videonya, muter-muternya gini guys. Nah seperti ini, nah guys ya, tengok buat teman-teman yang suka bikin konten atau bikin video, daripada pakai tangan guys, mending pakai tripod. Soalnya apa, pakai tripod itu nggak susah kita megang-megang itu guys ya. Kita mau megang mau apa itu nggak goyang itu loh guys, enaknya nggak goyang. Kalau pakai tangan masih gemetar itu guys, ntar goyang. Lo pakai ini kan enggak. Nah seperti ini guys, tripod yang harga murah meriah tapi lumayan oke okay, guys. Nah lumayan
Oke, seperti ini guys. Ini bisa dipendekin ini. Nah, seperti ini. Wah, enak guys. Hanya kita taruh di sini ya bisa guys. Nah, ini bisa. Nah, ini guys, ini ada setelannya untuk bikin apa itu biar apa? Ada ukurannya, ada ininya guys. Ini guys. Datar enggaknya itu tahu kita. Oke guys. Oke guys, saya cukup sampai di sini dulu guys. Unboxing saya guys ya, tripod murah meriah. Nah, yang penting hasilnya guys ya, yang penting jangan memandang tripodnya guys, yang memandang murah meriahnya, yang penting kita itu nggak susah-susah kalau bikin video loh guys ya. Oke guys, jangan lupa ya di komen, di like, di share, subscribe ya. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke guys, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.